الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Kepada kaum muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan izin Allah Ta'ala kepada kita Tuhan peluang kepada kita, masih lagi kita dapat bernyawa lagi. Masih lagi Tuhan peluang kepada kita hidup lagi. Dan segera kita banyak-banyaklah beribadat kepada Allah. Lebih-lebih lagi sama-sama kita meningkatkan sifat takwa kita kepada Allah. Buat yang Tuhan suruh. Dan kita jauh terus ketinggal yang Tuhan lagi. Nescaya kita selamat daripada azab Allah SWT. Alhamdulillah, malam ini sekali lagi kita bersama dengan rancangan jalanan Islam. Setiap hari Isnin, malam Selasa, jam 8.30 malam sampai 10 malam, secara langsung melalui Yatim TV. Alhamdulillah, malam ini Tuhan peluang kepada kita. Dan hari ini hari Isnin, 8 Syakban 1442 bersama dengan 22 Minakum 2564. Kaum muslimin dan muslimat, kepada penonton yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian, kita ada lagi 22 hari ataupun 21 hari kita akan bertemu dengan Ramadan. Allahumma balighna Ramadana, ya Allah, bawakanlah kami semua boleh masuk bulan Ramadan. Penonton bulan Ramadan satu bulan bonus, bulan istimewa, bulan pisik bagi orang beriman, sebab padanya satu bulan itu yang akan apung dosa kita, amalan diganda-gandakan, dan Tuhan jauh kita daripada pintu neraka. Pintu syurga Tuhan buka dan pintu neraka Tuhan katuk. Berdoa lah. Nah, mak cik, pak ngah, mak teh, pak teh, mak su dan adik kakak, ya Tuhan peluang duduk bersama rancangan jalan Islam, kita berdoa untuk Tuhan bawa kita boleh masuk Ramadan. Sebab tiap hari kita gelomok tok dengan dosa. Pinong ti satta to Allah tu kun kap. Alhamdulillah, kam kini ni Allah hai okat pok rao. Dia menjuang rekan jalanan Islam. Nah, ผ่านช่องยาติมทีวีตั้งแต่เวลา2ทุ่มครึ่งนะฮะถึง4ทุ่มอินชาอัลลอฮ์นะฮะเราจะอยู่กับรายการนี้เพื่อจะมาขัดเกลาเพื่อจะมาปฏิบัติศาสนกิจตามแบบฉบับของท่านนบีนะฮะวันนี้8ชะบานนั่นหมายถึงว่าเรามีเวลาที่จะเข้าสู่เดือนรอมฎอน22ถึง40หรือ21วันจะถามว่าเราเตรียมอะไรแล้วหรือยังเพื่อจะเข้าสู่เดือนรอมฎอนแต่ความพิเศษของรอมฎอนนั้นมีมากมายครับหนึ่งในนั้นก็คืออัลลอฮ์จะลบบาปห่างไกลกับไฟนรกเพิ่มพูนอามัลอิบาดะห์ทุกอย่างนะครับทวีคูณทั้งสิ้นนะครับเป็นโอกาสของพวกเราที่ใช้ชีวิตแต่ละวันนะฮะเปื้อนกับบาปในสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่ต้องการอินชาอัลลอฮ์นะครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพและนามัยที่แข็งแรงจะได้เจอกับรอมฎอนนะครับอย่าอัลลอฮ์จงนำพวกเราทุกท่านที่นั่งชมรายการและก็ที่ไม่ได้ชมรายการ
ที่เป็นผู้ศรัทธาขอให้เราได้เข้าสู่เดือนรอมฎอนให้ได้อามีนยารับบัลอาลามีนกอมุสลิมีมุสลิมาตอัลฮัมดุลิลลาห์นะพอซอ kita rasa seronok belah-belah dah nah ya Tuhan bawa kita semakin hari semakin dekat dengan Ramadan tapi ingat kita duduklah ni bulan Syakban kita tengok nah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Syakban amalan beliau lebih bagi puasa nah sabit hadis banyak kata Nabi puasa bulan Syakban nah ya hai kham samkan we kepentingnya bulan Syakban nampak dia ada apa tu nah tu Nabi kata banyak manusia tu lupa bulan Syakban sebab dia pergi gaduh bulan Rajab dan bulan Ramadan Syakban dia meralik dia terlupa tapi Nabi hai kham samkan we kepentingnya bulan Syakban insyaallah setelah lagi nah kita akan berkongsi tazkirah masalah Syakban tapi modok kita malam ni kita akan kecek nah satu modok yang ayat kata dalam bulan Ramadan tu ayat Al-Quran nah Tuhan perdukan puasa kepada orang Islam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti umat-umat dulu kepada hari yang tertentu tapi bagi satu golongan ni tak kena puasa nah dalam surah Baqarah ayat 185 lebih kurang nah 83 45 jadi ada satu golongan dua golongan yang tak kena puasa kita kecek malam ni atau modok siapakah yang tidak kena puasa bulan Ramadan tapi kena qada dan yang tak kena qada nah insyaallah setelah lagi kita nak kecek modok ni pinong ke serta to Allah tukun kap kam kun ni rami wakar ti jam malak pelian ไต่ใต้หัวข้อใครบ้างที่ไม่ต้องถือศีลอดแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องราวที่นะฮะจะมาพูดคุยในหัวข้อนี้ค่ำคืนนี้อัลลอฮ์ให้เกียรตินะฮะกับพยากรสองท่านนะฮะท่านแรกนะฮะอยู่ทางขวามือผอ.ครับดาโตฮัมกามะวิงจะอยู่กับพวกเรานะครับและอีกท่านหนึ่งอุสตะซอฮิบุนนัสริบินอุสมันก็จะอยู่กับพวกเราค่ำคืนนี้เรามาฟังว่าเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกับเราผู้ศรัทธาพี่น้องครับพอฟิกรีจะให้ทุกคนอัลลอฮ์รับรองว่าเป็นมุมินหรือว่ามุมินะครับฉะนั้นเราจะมาดูว่าการกระทำอิบาดัตนะครับที่อัลลอฮ์ได้กำหนดไว้ในขณะเดียวกันอัลลอฮ์ยืดหยุ่นว่ามีกลุ่มสองสามกลุ่มหรือสี่กลุ่มที่ไม่ต้องถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนะฮะแต่จะต้องชดในเดือนอื่นนะอินชาอัลลอฮ์เรื่องราวคืนนี้เราจะมาพูดคุยแต่ประเด็นแรกที่จะให้ดาโตฮัมกามะวินได้มาพูดคุยกับพวกเรานะฮะความสำคัญของเดือนชะบานนะฮะซึ่งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ความสำคัญมากนะครับมันมีฮิกมะห์มันมีความมหัศจรรย์ในเดือนชะบานอะไรบ้างเพื่อเราจะได้ปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับคืนนี้จะให้ดาโตนะฮะมาพูดคุยตรงนี้เป็นการเบื้องต้นก่อนที่เข้าสู่หัวข้อนะฮะใครบ้างที่ไม่ต้องถือศีลอดอินชาอัลเลาะห์ให้วาฟะนะวิดาตุฮัมกามะวินเกเจมาซาลัตกลบให้บริษัทชะบาสกินะฟัดดอลมัชกูราสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اشرح لي صدريويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدنا علما وإيمانا ويقينا اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نسألكفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين الحمد لله
Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru. Ibu-ibu dan ayah-ayah sidang penonton yang dimuliai, yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, pertama kali sama-sama kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Pada malam ini masih lagi kita berpeluang hidup dan kita berada di bulan Syaban. Sudah kita duduk dalam minggu yang pertama dan tak lambat dah cepat kita akan masuk pada pertengahan bulan Syaban dan sampai kepada akhir Syaban, sampai kita tu diberi peluang oleh Allah Ta'ala supaya kita dapat menemui Ramadan Al-Mubarak apabila kita termasuk daripada orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki ajal kita tu ada lagi di bulan Ramadan Al-Mubarak. Alhamdulillah, untuk mukaddimah pada malam ini, sebelum daripada kita nak muzakarah, sebenarnya ibu-ibu dan ayah-ayah sudah ada beberapa ilmu berkaitan dengan orang-orang yang mereka itu ada kita panggil kuuzur ataupun kadang-kadang dipanggil rukhsah untuk mereka itu tidak puasa. Siapa-siapa orang itu, siapa kau tak boleh nak puasa pun ada. Nah, kalaulah puasa tu jadi bawa kepada mudarat, siapa dia tu wajib kena kena jadi orang tak puasa lah. Kalau siapa kepada tahap mudarat, betul-betul mudarat, dah bahaya, tu siapa tahap kata ulama kata wajib dia, dia tidak puasa. Sebelum pada tu, kita kena kita duduk di bulan Syaban ni, saya yakinlah kata ibu-ibu dan ayah-ayah sudah mendengar melalui apa yang di cerita oleh ustaz-ustaz, oleh cikgu-cikgu, oleh apa nama ahlul ilmi, orang yang sudah beri ilmu berkenaan dengan Syaban. Jadi sebenarnya bulan Syaban ni sebagaimana puan kita pengurusi pada malam ini ada sebut dah tadi, salah satu apa nama amalan kita orang beriman ni, mana buat persiapan yang paling baiklah untuk menemui Ramadan Al-Mubarak. Sebagai contoh yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah contoh buat persediaan yang paling baik untuk menemui tetamu yang besar iaitu Ramadan Al-Mubarak. Maka di antara amalan, di antara amalan yang jelas nyata dan amalan yang hebat di bulan Syaban ini yang dicontohi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi itu banyak berpuasa di bulan Syaban. Masya-Allah. Nabi itu banyak berpuasa di bulan Syaban. Dua kelompok hadis. Dua kelompok hadis. Hak mari cerita kata Nabi puasa di bulan Syaban ini, sebahagian tu mari dengan rupa kata Nabi puasa belaka. Yasum Syaban kullah. Itu satu kelompok hadis. Nabi puasa belaka. Yasiluhu bi Ramadan. Apa sen tu? Sama dengan Ramadan selalu. Maknanya puasa cukup lah. Kalau 29 hari, 29 hari. Kalau 30, 30 hari Syaban. Sama dengan Ramadan tu. Itu sekelompok hadis. Sekelompok hadis tu ayat kata Nabi tu puasa Syaban sungati tapi illa qalilan. Kecuali sedikit daripadanya, maknanya sekelompok ni boleh pihak kata Nabi tak ada puasa belaka. Boleh pihak balas tu. Kerana ada beberapa hari yang Nabi itu tidak puasa. Subhanallah. Walau begitu pun ulama ada himpun di antara dua kelompok hadis yang nampak bertentangan. Setengah ulama mengatakan apa nama ni, maksud dengan puasa semua belaka Syaban tu, mana sengerti begitulah, bagi setengah-setengah tahun. Bagi setengah-setengah tahun Nabi puasa belaka Syaban tu sama dengan Ramadan. Bagi setengah-setengah tahun lagi ada juga Nabi tidak puasa beberapa hari. Ada juga ulama kata gitu. Nah, itu satu cara yang ulama kita himpun. Salah sebahagian ulama kata dia kata tak ada jadi belawai apa. Hak kata puasa belaka Syaban tu atas pada walik.
Ya, tak ada, tak ada percaya lah kalau kata ada hari yang tidak puasa. Dengan kita kecil kata puasa belaka Syakban. Maknanya pada roleknya, pada kebanyakannya, Nabi itu puasa di bulan Syakban. Maka tidak percaya lah kata ada beberapa hari yang Nabi itu tidak puasa. Walau bagaimanapun, kita dapat faham dan dapat kerti kata Nabi itu puasa banyak. Kita ambil kesimpulan kata Nabi itu puasa banyak. Puasa banyak di bulan Syakban. Makna puasa tu jadi luar biasa. Luar biasa. Hingga siapa? Salah seorang sahabat, Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhumah, dia tanya Nabi, ya taqultu ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minas syuhuri ma tasumu min Syakban. Kenapa ni aku nampak mu tak puasa bulan Syakban ni? Aku tak nampak mu ni puasa satu bulan daripada bulan-bulan seperti mana engkau ni puasa di bulan Syakban. Masya-Allah. Itu soalan nak soalan kata Usamah bin Zaid ni nak tahu apakah rahsia yang kami nampak mu puasa banyak bulan Syakban, apakah rahsia? Apakah hikmah? Sebab tu kalau nak tanya hikmah hok nilah. Jawab fair yang paling tepat sekalinya Nabi jawab kata zalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Nah, apabila kita nak jawab hok paling tepat sekali hok ni, Nabi kata ning bulan Syakban ni sebabnya dia duk di antara bulan Rajab Ramadan, yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Manusia ramai tu pakak galik belaka. Buku galik ni gini, galik ni kerana Rajab tu pakak tahu belaka, jadi orang panggil gumuruh lah. Boleh harai, boleh harai, boleh harai. So. Nah, bulan Ramadan pula pakak tahu belaka. Bulan Ramadan, bulan puasa, bulan. Jadi heboh situ. Buat Syakban tak celah tu jadi pakak galik. Jadi ambil peluang manusia galik situ. Dan Nabi kata juganya, apa nama? Wahuwa asyahru ataupun wahuwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alam. Kata bulan ni juga bulan Syakban ni bulan yang diangkat padanya amalan-amalan kepada Tuhan. Fa'uhibbu an yurfa'a amali wa ana sa'imun. Maka aku suka nak wi Tuhan akak amalaku. Aku suka bahawa diangkat amalaku ni dalam keadaan aku menjadi orang puasa. Ini hadis An-Nasa'i. Nah, yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i, yang ulama hadis kata hadis ini sahih lah. Nah, insya-Allah taala. Maksudnya rahsia kata puasa apa ni? Kerana diangkat amalan kepada Tuhan. Suka nak jadi amalan diangkat waktu menjadi seorang yang berpuasa. Itulah rahsia yang paling tepat sekali. Hak Nabi jawab. Nah, walaupun kalau kita pergi baca untuk guru ulama kita duk sebut ada lagi rahsia-rahsia yang lain ulama kata kenapa Nabi puasa banyak bulan Syakban ni? Sebab ni hak Nabi kecek sendiri dan hak ulama-ulama petik tubik tu di antara mereka ada kata apa nama ni? Puasa Syakban ni menepati kalau dibanding dengan semaya gak menepati semaya hak qabliyah. Nah, Syakban ni. Jadi Syakban ni menepati qabliyah bagi Ramadan. Begitulah ada ba'diyah lepas Ramadan iaitu puasa Syawal. Itu ada. Dan setengah-setengah ulama kata gitu. Dan ada juga puasa Syakban ni mengatakan sebagai nak tamrin. Tamrin ni bahasa kita kata nak warm. Nak buat persediaan. Karena orang-orang yang tidak ada tamrin nak buat hak berat ni ya. Berat puasa ni. Puasa ni orang hak puasa ya bahasa kata oh, biasa ya puasa tak ada gaduh ke apa dari puasa seni. Karena ia puasa. Orang-orang tak pernah puasa ni berat puasa. Berat. Mari nak start mak. Syuk pipik puya Ramadan ni. Oh berat. Siapa-siapa ramah juga. Orang tak boleh puasa. Tak boleh nak puasa. Berat. Orang-orang ringin ni orang betul-betul dia. Dia berimeh. Dan dia berselasa. Sebab tu tak ada salah lah kalau ulama kata. Syakban ni untuk nak tamrin. Untuk nak lasak. Untuk nak warm. Supaya tidak jadi. Orang panggil jadi. Buasa beku, buasa kaku. Ya kita nak mula start di bulan Ramadan. Ada sebahagian ulama ada sebut juga kata, muka Nabi ni puasa nak boleh, sunat-sunat. Dah puasa semua.
Hari Senin lagi, Khamis lagi, tiga hari sebulan lagi. Napa? Jadi bulan Ramadan ni puasa sunat tak boleh puasa lah. Napa tak? Puasa sunat tu. Tak telur lah Ramadan ni. Sebab apa? Sebab sudah ketat dengan puasa Ramadan. Nak selai puasa sunat Khamis tak boleh lah. Sunat 13, 14 tak boleh dah Ramadan. Ya penuh ketat dengan Ramadan. Penuh nita 30 lagi. Penuh dengan Ramadan. Lepas tu amal dah puasa semua sunat. Nak ganti mana? Sahas tu ulama kata, Nabi gigi bajiri ketat di bulan Syakban ni. Ada ulama kata gitu. Mana soalan kata nak ganti tempat puasa sunat yang sudah tidak perlu di bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Masya Allah. Sungguh benar buat ibadat. Masya Allah. Saya nak tinggal deh. Saya nak tinggal, masya Allah. Nah, itu yang ya ulama ada sebut di beberapa rahsia. Walaupun hak paling tepat sekali hak Nabi kata ni lah. Syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Ini jelas sekali. Dan juga syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Ini jelas sekali. Dah, ini jelas sekali hak Nabi kata sendiri. Masya Allah. Sebab tu kita segulah hari ni berapa dah Syakban ni? Apa? Yang mula senar lagi dah. Mengikut i'lan hak cuklah tu senar lagi. Isnain, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad senar hari ni. Apa? Ni malam ni 9 dah lah. Masya-Allah. Setar ya lapan hari ni. Lepas tu berapa hari dah kita berasa? Nah, daripada lapan hari ni berapa sudah berapa hari yang kita berpuasa sunat dalam niat nak turut Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun niat nak tamrin saat ni ataupun apa-apa niat lagi dah untuk nak dapat kebajikan yang bertambah dah berdasar kepada apa yang dicontohi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita sama-sama puasa di bulan Syakban ni. Dah sama-sama puasa di bulan Syakban, puasa sunat insya-Allah taala. Ya awal-awal ni lebih-lebih lagi nya. Kalau gagah lagi siapa ke lepas pada 15 ni tak apa lagi. Nah kita pun tak apa lah. Nah, walaupun ada hadis yang mari rupa-rupanya melarang apabila siapa ni sepuluh Syakban sudah tidak ada puasa. Nah, ulama kata hadis tu tak Nah, ada setengah kata tak apa hadis tu. Bagi orang yang kata berhujah dengan hadis tu ialah yang tak ada puasa. Lepas ada ni sepuluh Syakban tu. Nah, ya kata makruh lah, bagi tak ada puasa langsung di awal tu. Tapi kalau tengok pada hadis dulu, lebih lagi ulama kata hadis tu tak sahih ke, tak ada jadi halangi lah. Dan untuk nak puasa lepas pada tu, lebih lagi kita dapati Nabi puasa banyak. Jadi, tak ada masalah lah. Tak ada masalah. Nah, nah cuma ada sikit-sikit lagi hak lagi takwi mukaddimah Ramadan dengan sehari ataupun dua hari belum masuk masuk Ramadan. Yang ni Nabi lagi. Yang kamu mendului Ramadan sehari ataupun dua hari. Nah, hak ni ulama kata juga, hak lari ni bagi orang hak niat ihtiyati Ramadan. Ya, tak cukup dengan tengok nak bulan tu. Pasal takut-takut basi. Pay dulu sehari dua hari. Tu ulama tu hak tolak tak leh tu. Sebab tu dalam hadis tu nyata kata kecuali orang yang sudah jadi hari tu biasa bagi dia puasa. Tak apa. Macam kalau betul dengan Khamis ke, betul dengan Senin ke, kalau ia dah puasa semua, maka tak apa. Walaupun pergi betul sehari, dua hari belum, Ramadan sekalipun. Nah, ataupun ia dah puasa sambung, tak ada awal lagi. Puasa, ngok-ngok turut Nabi, siapa ke akhir sekalipun, tak apa lah itu. Itu dikecualikan. Itu dikecualikan. Itu jelas lah. Nah, untuk kita wa'amal tu saya rasa jelas lah. Nah, jelas untuk kita wa'amal. Kalau tak ada nak puasa, tak ada apa lah. Puasa rajin ni, nah puasa banyak sikit, insyaAllah. Puasa banyak sikit daripada tak puasa di bulan Syakban ni, insyaAllah ta'ala. Nah, kerana bulan berdiru dah ni. MasyaAllah, bulan berdiru. Nah, berdiru, mana hak sudah tani. Nah, hak sudah tani, dia berdiru kot. Tumuh molek, ketam molek lah, insyaAllah ta'ala di bulan Ramadan. Saya rasa pada pusing ni, kita ambil mukaddimah kalau tak ni sikit insyaAllah ta'ala. Dah lepas tu insyaAllah ustaz kita Sahibun Nasri dia akan mulai masuk berkenaan dengan orang-orang yang boleh rukhsah
ataupun orang-orang yang tidak wajib puasa ni, siapa dia ratik, nah lagu mana, tafsir dia lagu mana, nah syarat-syarat dia lagu mana, cara-cara dia lagu mana, insyaAllah Ta'ala kita pakat muzakarah bersama, nah, untuk jadi amalan kita ni buat betul kena dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahu Ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. พี่น้อง ที่รักทุกคนครับ ค่ำคืนนี้นะครับ เราเริ่มต้นด้วยคุณค่าของเดือนชะบาน เดือนที่เราอยู่ณ วินาทีนี้ วันนี้นะฮะ 8 คืนนี้คืน 9 ชะบาน แต่ตัวได้บอกว่าคุณค่าของชะบานมันมีอยู่ในตัวของมันอยู่แล้ว นะฮะ ดัง หะดีษ จาก อุซามะห์ บิน ซัยด์ ได้บอกไว้ว่า เธอได้ถามท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะซัลลัม ว่า ทำไมที่นบีปอซอเดือนชะบานเนี่ยเป็นเวลาที่มากกว่าเดือนอื่นๆนะครับที่นบีได้ปอซอได้ถือศีลอดนะครับนบีก็ตอบว่าแท้จริงแล้วเดือนชะบานเป็นเดือนระหว่างรอญับกับรอมฎอนมนุษย์เรานะครับลืมหรือว่าไม่ให้ความสำคัญกับเดือนชะบานนะฮะแท้จริงแล้วเดือนชะบานนั้นนบีบอกว่าเป็นเดือนที่ มลาอิกะฮ์นะฮะนำการกระทำของเราแต่ละวันนะครับคือการกระทำของเราทั้งหมดนะฮะรายงานไปยังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่นบีอยากจะให้นะฮะวันเดือนที่ถูกรายงานการกระทำการปฏิบัติตนนะฮะที่ผ่านมาทั้งหมดนั้นในห้วงที่เธอนั้นถือศีลอดอยู่นะดูครับขณะนบีมะซูมแต่อยากจะให้การรายงานนะฮะ การปฏิบัติตนเนี่ยต่ออัลเลาะห์ตะอาลานั้นในขณะที่ตัวเองถือศีลอดและเราล่ะที่ติดไปด้วยบาปแล้วเราไม่เอาฮิกมะห์ตรงนี้มาปฏิบัติหรือนะฉะนั้นถามตัวเองว่าวันนี้เราอยากจะต้องการหุ้นส่วนนี้หรือไม่ถ้าเราอยากจะได้นะครับอยากจะให้พวกเราถือศีลอดในเดือนชะบานให้มากเพื่อจะให้นะฮะการกระทำของเราทั้งหมดถูกรายงานในขณะที่เราถือศีลอดดังแบบฉบับของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแท้จริงแล้วเดือนชะบานเป็นเดือนที่ถือศีลอดเป็นการฝึกหรือการเตรียมการที่จะนำไปสู่การถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเป็นการเริ่มต้นนะฮะเป็นการฝึกการปฏิบัติตนให้มีความเขาเรียกว่าความเคยชินกับมันความคล่องนะฮะความคล่องนะฮะเชื่อนะครับผู้ศรัทธาเนี่ยเมื่อถือศีลอด ด้วยการปฏิบัติตนอิคลาสต่ออัลลอฮ์นี่เขาจะมีความสุขนะครับและที่ดาโตบอกว่ามีข้อหนึ่งนบีห้ามเดือนชะบานไม่ได้ถือศีลอดเลยอยู่ๆก่อนรอมฎอนถือศีลอดสองวันนะฮะคือเหมือนกับว่าเราพยายามที่จะเอาเวลาก่อนรอมฎอนสักสองวันเผื่อไว้อันนี้ไม่ได้แต่ถ้าเราปฏิบัติอิสติกอมะห์เป็นประจำทุกเดือนจันทร์พฤหัสจันทร์พฤหัส แม้ว่าจะก่อนรอมฎอน1วันแต่ตรงกับวันพฤหัสสมมุตินะเราพอซอได้เราถือศีลอดได้นั่นคือการอิสติกอมะห์ในชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วในสัปดาห์นะทุกๆสัปดาห์แต่เรามาให้ความสำคัญกับ2วันก่อนรอมฎอนอันนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้นี่คือสิ่งที่เราอยากจะมาแลกเปลี่ยนกับพวกเราเพื่อจะให้เราปฏิบัติตนในเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจที่เป็นซุนนะฮะบางอุลามะบอกว่าซุนนะชะบานเป็นซุนนะกอบลิยะซุนนะชาวัลเป็นซุนนะบะดิยะนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เราก็ทำได้นะครับ อยากจะให้พวกเราช่วยกันนะฮะถือโอกาสในเดือนชะบานเนี่ยถือศีลอดดังแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะให้มลาอิกะฮ์รายงานนะฮะการปฏิบัติตนของเราต่ออัลเลาะห์ตะอาลาในขณะที่เราถือศีลอดครับเราจะให้อุสตะซอยบุนนัสรีนะฮะได้มาคุยในหัวข้อหลักที่เราจะมาคุยในค่ำคืนนี้ก็คือใครบ้างที่ไม่ต้องถือศีลอดที่อัลเลาะห์ผ่อนปรนนะฮะ พี่น้องที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ทุกคนครับถ้าเรามาดูนะครับว่าการถือศีลอดเป็นสิ่งที่จะต้องปฏิบัติภารกิจบังคับจะต้องถือศีลอดนะฮะ29วันหรือ30วันตามหะดีษนบีที่ได้กล่าวไว้แต่ในขณะเดียวกันมันจะมีกลุ่มหนึ่งนะฮะหรือหลายๆกลุ่มที่อิสลามบอกว่าไม่ต้องพอซอก็ได้ เพราะอะไรครับคำคืนนี้จะให้อุสตะซอยบุนนัสรีนี่ได้มาพูดคุยตรงนี้กับพวกเราเพื่อว่าเราหรือว่าใครบางคนหรือว่าอัยยะหรือว่า
คุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ในกลุ่มนี้หรือเปล่านะฮะเรามาฟังพร้อมๆกันครับจะใช้อุสตะซอยบุนัสรีได้มาพูดคุยตรงนี้ว่าใครบ้างที่ไม่ต้องถือศีลอดครับฟาดอลมัชกูราบิสมิลลาฮิวัสซะลาตุวัสสะลามอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลิฮิวะซอห์บิฮิวะมันวะลาซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตะนาอินนะกะอันตัลอาลิมุลฮะกีมرب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير بك نستعين وك يا فتاح الحمد لله pada malam yang bahagia sekali lagi kita berjumpa di jalanan Islam kita. Maka malam ini kita akan bicara sama di dalam tajuk kata siapakah yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak mewajibkan dia puasa. Maka apabila kita kecek jahawe yang tidak wajib oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas dia tu puasa, maka kita mesti kita kena dulu syarat wajib puasa. Nah, kena dulu siapa yang tu he wajib atas dia tu puasa, maka situlah orang lain pada tu tak wajib puasa. Nah, kita cara lagu tu lebih puasa lebih mudah. Maka apabila kita sebut kata puasa Ramadan, maka alhamdulillah semua pakai puasa segenok deh, karena kita tahu kelebihan Ramadan. Wa Ramadan ila Ramadan mukaffaratun, nah, mukaffaratun lima bainahuma, sebagai kifarat dan kesalahan kita di antara celah-celah tu. Maka sebagaimana kita bila masuk bulan Ramadan, kita dengar semua ayat yang turun sebagai fardu atas umat Islam selepas pada Nabi kita hijrah pergi kepada Madinatul Munawwarah sebagai tahun yang kedua, ialah ayat yang berbunyi selepas daripada auzubillahi minasyaitanir rajim, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ayat ni Allah SWT seru bahawa yang beriman menunjuk bahasa apa? Aisyah radhiyallahu anha dan Abdullah Mas'ud kata apabila diseru ya ayuhal ladzina amanu, wa imu lepas tu Tuhan nak suruh kita atau Allah SWT larang kita atau yang nak wayak khabar-khabar yang boleh ibrah kepada kita. Maka perhati dengan ayat kata kutiba alaikumusiyam, dah telah fardu atas kamu akan puasa, ni puasa Ramadan, seperti mana telah difardu atas siapa mereka yang sebelum daripada kamu. Dan untuk tujuan apa? La'allakum tattaqun, supaya kamu tu takwa kepada Allah SWT. Karena takwa ni lah dia panggil sifat bagi ahli syurga. U'iddat lil muttaqin, sebagaimana syurga ini tu persediaan untuk orang takwa. Maka siapakah yang wajib puasa tadi? Ya, maka apabila kita sebut kata siapa yang wajib puasa, maka dia kata bermula puasa tu wajib atas tiap-tiap orang Islam yang balik siapa umur. Nah, akil lagi berakal, qadirun dan dia kuasa untuk puasa, mukim dan dia tu yang mukim bertepat te tak ada safir. Tu ialah orang yang apa wajib puasa. Nah, orang Islam. Nah, apabila kita sebut kata orang Islam, asitulah tubik orang yang tak wajib puasa ialah orang kafir. Nah, ini tak wajib puasa kenapa? Karena puasa-puasa ni ibadat Islamiah, ibadat Islam. Yang orang nak puasa tu dia kena Islam dulu. Kalau tak ada Islam, tak wajib puasa tah dia. Tapi tanya kata kena denda ke? Ha, tu ada persisian tahu ulama usus tu kata kena. Nah, kena buku kata kena. Yeah. Cuma puasa dia ya puasa tak diterima kenapa? Karena dia tak ada Islam lagi. Nah. Ha, tu. Maka pertama kali orang yang tak wajib puasa ialah orang awal daripada Islam. Jadi orang Islam wajib puasa, keluar daripada tu yang tak wajib puasa ialah orang kafir. Nah, ini orang kafir ni tak wajib puasa. Nah, dan ini orang kafir ni kalau dia masuk Islam pun tak ada wajib qada. Nah, tak ada wajib qada, tak ada wajib
Berapa bayar fidyah? Nah, tu. Tak ada wajib dua-dua tu. Kerana, kerana hak ni, ia apabila masuk Islam, maka, wal Islamu yahdimu ma qablahu. Islam mengetuhkan habis segala kesalahan yang dulu. Ni tak ada, tak ada mikir apa lah. Ni. Wa in intahu yu boleh ya kata na yu far lahum ma qad salaf. Diampunkan ni atas kesalahan yang telah lalu mari. Maka tu yang pertama. Yang kedua kita kata kena. Kita kata muslimin ialah orang yang akil, orang yang berakal. Apabila kita sebut orang yang berakal, keluar daripada tu ialah orang gila. Nah, orang gila ni tak wajib puasa. Nah, wala majnun orang gila tak wajib puasa. Nah. Dan tak wajib puasa orang gila ni ni. Dan tak ada kena bayar juga, tak ada kena bayar fidyah juga. Nah, apabila dia hingga isa, tak ada kena qada. Dia tak ada kena bayar fidyah. Nih, ada kena bayar fidyah apa. Nih, walaupun dia tu tu tua pun. Nih, selagi mana gila, selagi itulah. Nih, rufi al-qalam an-salasah. Nabi kata, dia akak kan, kalau catat teh, pahala dosa, daripada tiga gulungnya. Yang pertama, anil majnun hatta yafiqa. Daripada orang yang gila, sehingga, nih, dia tu tu, klik pada berakar. Nah, apabila berakar, hasil tu bermula. Nah, itu gila tu tu tak dikira pahala dosa bagi dia, tapi kalau dia tu buat salah, sakut pahala dengan ada curi bagi tu, kena bayar lah, baman tu adalah. Nah, ada pun hak dia dengan Tuhan ini, puasa dia tak kena qada dan tak kena bayar fidyah. Dan begitu juga, daripada kelima akil tadi, berakar tu juga, ialah budak. Oh, ya, oh, ya, panjaon. Nih, maksud itu. Nih, oh, ya, panjaon ini. Nih, ya, ada satu kumpulan ni. Kita, kita biasa dengar. Ada budak yang kadang-kadang yang muka nak serupa. Seluruh dunia. Tapi penyakit apa? Nih, apa on? Down syndrome. Ha, Down syndrome itu. Dia panggil panjaon. Waktu itu tak kena puasa juga. Nih, itu tak nak biasa apa. Ha, maka, tak ada lah. Nih, taklif ni atas dia. Begitu juga orang yang nih, nyanyuk. Nih, bila tua usah nyanyi, masa aku paham ngakar belakang tiga-tiga ni. Nih, tapi tak panggil gila ni, dia panggil panjaan. Tak panggil gila, dia panggil pun nyanyi. Maka ni ni juga, nih, tak ada kena, ada kena, dia ni tak wajib puasa dan tak ada kena ada bayar apa daripada dia. Kerana dia tu tak ada akar dah, gila dah akar. Nih, tu. Pak jelah Nabi kata, anil majnun hatta yafiqa daripada orang gila, nih, sehingga dia tu tu berakar kali. Nih, maka, mereka ni dengan dikata kena tak ada kena, tak ada kena puasa kelakuan sama nama mana lagi lagi mana di kafe tak situ bila masuk Islam tu lah bermula deh bergerak kale begitu gila tadi. Maka al muslimul aqilul baligh, dia orang yang baligh dan siapa umur dua kelima ni kadang-kadang panggil mukallaf deh bila dia becek tu baik dua tu dia tu baik baligh dan deh akal dan orang berakal we siapa umur baligh. Sapa umur ni, orang umur kata dia tu tu mimpi basah. Tak kira tina jata. Ni, atau dia sapa umur 15. Tak kira tina jata. Juga, apabila tumbuh bulu, bulu, bulu gari, dia panggil dia. Bulu pusat tu. Ni, kerana Ali radhiyallahu anhu apabila di, diserah kepada dia bunuh. Ni, Yahudi Khaybar. Sepah dia bagi hukum Sa'd bin Mu'ad. Maka, situlah Ali selok. Dan nampak orang tu bulu hari, dia bunuh. Itu menunjuk bahasa orang tu dah mukallaf. Dan maka, tiga tu, tambah daripada tu, getinya apabila maihe. Nih, maihe tak kira lah. Belum pada 15 pun, dah balik bagi dia. Maka, kalau kita sebut kata balik tadi, orang yang tak wajib puasa di situ, mari ialah as-sagir. Nih, budak yang tidak balik lagi. Nih, budak yang tidak balik, tak ada wajib puasa atas dia, tapi, tak ada wajib, tapi, disuruh atas wali dia patut bagi wali dia cara dia kalau mak bapak dia duduk dengan mak bapak dia mak bapak dia nah kalau duduk dengan tok dia tok dia suruh dia puasa hajar dia puasa pretih reh warm nah bleh-bleh nah kalau dia tu kuasa nah boleh nah seperti mana hadis mari daripada Rubaiyah kata qala arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabihata Asyura ila qura al-ansar nah Nabi hatta utusan dia
sebagai negeri prakak. Bila tu apabila masuk hari Asyura, pagi Asyura tu tu kepada kampung-kampung yang Ansar, kata apa? Suhawa kaya kata, "Man kana asbaha sa'iman falyutimma shaumahu." Dia yang berpagi dengan puasa dah, maka dia ni sempurnalah puasa dia. Dan kerana kita biasa mengaji di dalam kelebihan puasa Asyura ni, kata bahawa Asyura ni masa Nabi duduk di Mekah tu tu, dan Nabi ada puasa sunat Asyura kerana puasa tua ke panggil, puasa usai dan puasa Asyura. Apabila mari Madinah, apabila Yahudi puasa, di situlah Nabi kuatkan kepada sahabat dia suruh puasa. Hanya sampai setengah ulama kata difardukan puasa Asyura pada tahun tu, tahun awal-awal Nabi siapa apa di Madinah. Apabila tahun yang kedua tu turun ayat kutiban al-Qusya, maka turun klik fardu puasa Ramadan je, maka Asyura klik pada sunat seperti biasa. Hari itu Nabi kata nak, "Man kana asbaha sa'iman fadhtim saumahu," maka sempurnalah puasa dia. Ini puasa Asyura. "Waman kana asbaha muftiran falyusfalyasum baqiyata saumihi." Adapun orang yang dah makan dah, nah pagi ni dah makan dah hari Asyura ni, maka suruh apa? Suruh ok juga. Nah, kenapa? Melia kepada hari Asyura sebagai hari yang diposo sebagai puasa fardu pada tahun itu setelah setengah pendapat, atau sebagai puasa sunat mu'akkadah bagi setengah pendapat ulama. Maka disuruh puasa. Maka Ubayyah kata kan, "Fakunna nah nasumuhu ba'da dhalik," maka kami puasa lah lepas itu. "Wa nusawwimu subyanana as-sighar minhum," maka kami nah letihkan budak-budak anak-anak kami ini supaya puasa. Nah, dan kami buat pergi dia tu, "Nadhhabu ila al-masjid," kami pergi sejik, "fana ja'ala lahum al-lu'bah min al-'in," dan kami cedek untuk dia apa? Ialah benar-benar main. Nah, benar-benar main daripada bulu-bulu lah yang buat daripada bulu tu tu buat main budak. Maka apabila dia tu ya, nak makan ni, maka dia kata, "Atainahu iyahu," kami beri. Nah, we benar main. Main. Lepas tu, "Hatta yakuna indal iftar," sehingga nah boleh siapa pun yang buka puasa. Tu ialah perintah sahabat dia latih anak-anak mereka tu supaya puasa. Nah, sedekah budak tak ada wajib lagi, tapi kalau dia kuasa puasa, maka latih boleh-boleh. Kenapa? Kerana seperti yang tadi, puasa-puasa ni ibadat yang berat. Nah, walaupun rukun dia sikit, ya semua ya rukun juga belah. Nah, tapi puasa ni rukunnya dua, ya. Oh. Nah. Lepas tu niat. Niat oh. Tak oh ni, kok mudah kali, tak ada kena ada apa. Nah, oh, hanya sampai setengah-setengah salat besok puasa, 30 tahun, anak bini tak tahu kata dia puasa. Nah, tapi dia berat. Habis itulah, permulaan puasa, tu hari ruksah kepada orang yang tak si puasa, boleh dia nak bayar berat. "Wa'alal ladhina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin." Nah, ada bagi orang yang tak kuasa nak puasa, sama ada orang tu tua. Nah, atau orang tu kuasa tapi tak si puasa, maka dia boleh bayar berat. Jelas-jelas tu kenapa? Kerana duduk latih-latih. Lepas tu, saya kata nak, "Wa antasumu khairul lakum," tapi kalau puasa tu lebih baik daripada mu, bayar berat. Nah, itu menunjuk puasa-puasa tu berat dia. Maka tu ialah, nah, daripada gunung mereka yang tak wajib puasa, ialah orang kafir, tak ada kena qada, tak kena bayar, apabila dia masuk selesak, dan dia orang gila, bersupa, dan sehingga dia tu hilang, dan mari akal esak, dan maka dia puasa. Ada pun budak pun supa, tak ada kena qada, tak kena apa, cuma disuruh letih belah-belah puasa. Nah, tu maka tu lah yang dinama kata orang yang tak wajib puasa. Nah, bagi dia. Nah, maka ada juga yang mereka tu wajib puasa tak wajib tadi waktu tu buka dan wajib qada. Nah, maka insya-Allah lah. Nah, sebagai saya ni sekat ni dulu, nah bagi pada pengerusi kita supaya kita tambah daripada tu pula insya-Allah. Jazakallah khairan kasir kepada Ustaz Sohibu Nasri. Nah, pinong di korup belakang lai. Alhamdulillah, kemudian ni Ustaz Sohibu Nasri kamu nak fokus wa kau ti cakap pun kui reng kong pu ti mai tong tersin od. Tapi tan ma kui reng pu ti tuk bang kap hai tersin od. Nah, kap. Tan bok wa tam ne ayat Quran. Nah, Allah dah bok wa. Nah, คนที่ต้องถือศีลอดนะโดยภาพรวมนะฮะดูนะครับหนึ่งก็คือผู้ที่มีเขาเรียกว่าบรรลุศาสนภาวะ
นะครับแล้วก็มีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็สามารถถือศีลอดได้นะครับแล้วก็คนที่อยู่เป็นหลักแหล่งนะครับบุคคลนี้ถือว่าถูกบังคับให้ถือศีลอดนะครับแต่มันจะมีอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าไม่ต้องถือศีลอดเพราะในแบบฉบับในกุรอานบอกว่าคนที่จะถือศีลอดต้องเป็นบุคคลที่มุสลิมหรือว่าอิสลามนะครับฉะนั้นคนที่ไม่ใช่อิสลามอย่างเช่นคนกาเฟรศาสนาอื่นฉะนั้นว่าเขาเหล่านั้นไม่ถูกบังคับให้ถือศีลอดแต่ถ้าเขาเคารพอิสลามสิ่งที่เธอไม่ได้ปฏิบัติตามที่ผ่านมาในช่วงที่เธอเป็นกาเฟรเธอไม่ต้องกอดะนะฮะไม่ต้องชดนะครับแล้วก็ไม่ต้องจ่ายฟิดยะห์ด้วยนะเพราะในอิสลามนั้นคนที่เคารพอิสลามทุกอย่างสะอาดเหมือนกับผ้าขาวฉะนั้นคุณไม่ต้องมาชดคุณก็เริ่มต้นใหม่ในขณะที่คุณเป็นอิสลามนะครับฉะนั้นกาเฟรไม่บังคับให้ถือศีลอดนะฮะสองครับเขาเรียกว่าสติเสียก็คือบ้าคนบ้าอิสลามไม่บังคับให้ถือศีลอดเพราะไม่ใช่คุณสมบัติของผู้ที่นะฮะถูกบังคับให้ถือศีลอดสองครับสามเด็กปัญญาอ่อนเรียกว่าดาวซินโดรมนะฮะเด็กกลุ่มนี้ไม่บังคับให้ถือศีลอดนะฮะเพราะสติของเธอไม่ปกติเหมือนกับสติคนทั่วไปและกลุ่มที่4ก็คือคนที่ชราภาพคือมีโรคนึงที่อยู่กับคนชราก็คือขี้ลืมคนนี้ก็ไม่ถูกบังคับให้ถือศีลอดนะฮะเพราะเธอเองก็ไม่รู้ว่าเดือนนี้เดือนไหนนะฮะวันนี้วันอะไรบางทีเธอก็ตอบไม่ได้ฉะนั้นอิสลามบอกว่า4กลุ่มนี้เบื้องต้นนะฮะไม่บังคับให้ถือศีลอดนะฮะเดี๋ยวจะบอกว่าแต่ถ้าคนที่ถูกบังคับให้ถือศีลอดถ้าเธอไม่ถือศีลอดเธอต้องชดหรือไม่ก็จ่ายฟิดยะห์แต่เขาสาดไอ้สิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราได้ตระหนักนะฮะไปดูกับผู้ใต้บังคับบัญชาหรือว่าผู้ที่อยู่ใต้อำนาจครอบครัวของเราในขณะที่เป็นผู้นำครอบครัวเราไปดูว่าสี่สองสามกลุ่มที่เอ่ยถึงตรงนี้มีใครบ้างที่ไม่ถูกบังคับให้ถือศีลอดแต่ถ้าไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้นะฮะเรามาดูมีกลุ่มอื่นๆอีกไหมจะให้ดาโตะฮัมกาได้เพิ่มเติมว่ามีบุคคลอื่นอีกไหมที่ไม่ต้องถือศีลอดครับในโอกาสนี้จะให้ดาโตะมาพูดคุยกับพวกเราครับฟัดดอลมัชกูราบิสมิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิมุฮัมมัดsekali lagi terima kasih kepada ibu-ibu dan ayah-ayah yang sedang menonton ruangan jalanan al-Islam melalui TV Yatim TV pada malam ini. Kita sedang muzakarah berkenaan dengan perkara yang berkaitan dengan puasa dan di bulan Ramadan al-Mubarak yang akan datang insya-Allah taala. Maka dalam mawdu' kita dok kecek orang-orang yang tidak mereka itu wajib berpuasa. Nah, maka sudah cermin ustaz kita mulai dengan syarat nah wajib puasa. Nah, syarat wajib puasa. Nah, sebagaimana yang disebut tadi al-Islam. Nah, itu mula-mula sekali mana hak buka al-Islam. Nah, mana dia tu tidak wajib puasa atas mana kata tidak tutup di atas dunia ni. Nah, kerana dia puasa tu satu farak, satu cawangnya lah saka daripada asal kena jadi Islam dulu. Nah, waktu nak jadi Islam tu dipanggil usul. Usul. Nah, usul tu mana kena berimeh, kena jadi Islam. Lepas tu, hak lain tu panggil, hak lepas pada tu dipanggil furuk. Walaupun orang ni tak wajib puasa, nisbah kata tak tutup tak hukum dunia, tapi di atas satu pendapat tu, apa nama dia orang ni dia ditutup di akhirat esok. Nah, ditutup akhirat esok. Nah, atas pendapat yang rajih insya-Allah taala di segi usul fiqh tu, kerana duk khilaf kata orang lain pada orang Islam ni adakah dia ditutup dengan furu' syariah dia panggil. Syariah ni ada usul, ada furu'. Usul ni makna kata mana tutup suruh berimeh. Atau usul. Furuk ni, kita misal kata, semaya, puasa, zakat, haji, ataupun tak jadi larang yang lain, tak boleh bohong, tak boleh zina, tak boleh makan, tak boleh curi. Jadi, atas orang yang
tidak jadi Islam dalam usul fiqh kecek atau orang hok buka Islam ia kena tutup kedak hok furu'. Ya tak ada Islam usul tapi ha, ya usul tak ada. Furu' tu kena tutup kedak. Misal kecek mudah-mudah kata hok dia tak semaya tu dosa kedak. Hok dia pergi berzina karuk tu dosa kedak. Dia pergi mabuk dosa kedak. Panggil furu'. Maka di atas satu pendapat kata walaupun dia tak ada terima usul, furu' juga tu dia mukhatab dia panggil. Dia ditutup juga. Maknanya berdosa dua kali, berdosa berat situ. Ini kecek bahasa kita lah. Mana dua kali, dua kali berdosa dia. Berdosa usul sekali. Usul sekali. Furu' pula sekali. Nah, itu kita kecek. Atau Islam lah dia. Itu maksudnya. Nah, Islam makna tadi kalau tak Islam agak tak tutuplah tahu hukum dunia. Tapi kalau tak pendapat ini kata dia kena tutup pula akhirat. Apa mu tak puasa? Tu tadi kita tanya situ. Tu masalakakum fi saqar tu. Dia jawab kata qulu lam nakum minal musallin. Dia tanya, kena masuk neraka saqar ni. Dia kata kami tak ada semaya dulu. Mana kata ini satu dalil. Satu dalil kata orang kafir sat ni ditutup juga benda furuk sat ni. Sebab tu saya tanya kenapa masuk neraka? Ya ayat juga kata kami tak semaya. Nah lam nakum minal musallin wa lam nakunu tu'imul miskin. Waktu furuk tu. Kami tak boleh makan pada orang miskin. Kami dulu tak semaya. Setengah ulama kata tengok dalil semasa Allah Taala wayak sifat ibadur rahman tu kan. Ya puak hak tak syirik nah wallazina la yad'una ma allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama allahu illa bil haqq wa la yaznun. Nah mana tak syirik apa nama tak bunuh diri yang diharamkan oleh Allah, tak zina. Tapi siapa dia buat benda tu dosalah dia. Kama dia Allah Taala sebut yudaf, ada tu ayat tu ada yudaf digana, mana kata orang tu digana dengan sebab kufur lagi, digana dengan sebab dosa berzina, digana dengan sebab dosa bunuh orang. Bermakna kata boleh payah kata ditutup juga. Nah, bukan kata dosa tu sekat kufur saja tak, dosa lain kufur dah sekali, dosa lain tu jadi sebab pada bergana juga dosa dengan sebab sana orang tu zina tambah ke, mabuk tambah ke, bohong tambah kau, curi tambah kau, tak semaya tambah kau. Na'udzubillah mizai. Itu berat situ. Allah. Nah. Jadi syarat yang kedua yang ustaz sebut dia at-taklif. Nah. Maknanya mukallaf, kita kajak pasal kita mukallaf, mana akil balik. Nah bagi hak tak ada berakal, nah tak ada wajib. Hak tak ada balik, tak wajib. Nah. Satu laginya syarat wajib ni dia kata apa nama seorang saat ni lain pada kena jadi Islam, kena jadi mukallaf dah tu. Ada juga orang-orang yang tak wajib. Orang yang nak jadi wajib ni ia kata kena sunyi daripada uzur yang melarangkan puasa. Kalau dalam bahasa fiqh dia panggil al-khulu'u 'anil a'zaril mani'ati minas shaum. Orang yang nak wajib puasa tu dia kan dia kena lepas, dia kena suci, dia kena bersih daripada uzur-uzur yang melarang dia daripada puasa. Ataupun dia panggil dengan bahasa lain al-mubihah lil fitri. Sebab-sebab yang membolehkan dia buka puasa. Siapa dia sini? Ulama sebut dua. Yang pertama orang yang ada uzur ni siapa dia? Dia panggil orang yang duduk dalam haid. Perempuan yang duduk dalam haid, perempuan yang duduk dalam nifas. Mana dia nak puasa tak boleh. Kalau puasa kaca puasa tak ada. Tak ada. Tak ada hak mula. Ya tak, dia panggil ada uzur. Ada uzur. Uzur yang mencegah dia. Kalau kaca rajin nak puasa pun tak boleh, tak ada. Duduk dalam haid, duduk dalam nifas. Satu laginya ia panggil al-ighma awil junun al-mutbik, ya baik. Apa nama ni? Dia panggil peselok. Selok sehari tak ada udah sikit habuk dah. Ataupun gila habis sehari tu.
Itu orang itu lah uzur dia. Tak ada lah uzur. Maka tidak ditutup dia tu puasa. Kalau kaca pun tak jadi puasa dia. Nampak tu? Itu kalau kita nak bila betul syarat sebagaimana ustaz kita sebut tadi. Nah, adapun tamahnya apa nama ni, uzur-uzur yang dibolehkan seorang tu tak puasa ataupun boleh dia buka puasa. Nah, maka mula-mula sekali sebagaimana Allah Taala sebut dalam Quran itulah, wa man kana maridan. Mana orang sakit. Nah, orang sakit. Sakit ni kalau nak bahagi tu ya ada lah. Sakit kalau tak ada kena, orang panggil sakit juga. Semua hidup. Kena demi sakit. Oh, tak ada lagi tu, tak ada siapa jadi susah payah nak puasa. Lepas tu kalau puasa tak ada mudarat apa tu, tak boleh. Nak buat ambil uzur aku semua hidup ini tak boleh. Tak boleh lagi tu. Yang naknya sakit, pasal mana? Sakit yang menyebab kepada tua dia tu jadi masyarakat sangat-sangat ataupun siapa kemudarat. Nah, ataupun sakit berat. Jadi susah payah benar kalau nak puasa. Nah, tu orang panggil yang dibolehkan. Nah, tapi kalau siapa aku berat benar, siapa aku bawa pada benasa diri itu, kok tu wajib nah. Wajib buka. Nah, dua pekat lah situ. Kalau kau dah berat benar tu boleh dah. Dia nak ambil rukhsah buka puasa. Nak ambil kemudahan untuk tak puasa. Tapi kalau siapa keberat jadi takut bimbang jadi mudarat kepada badan tu, oh tu siapa tahap wajib kena buka puasa, ulama kata. Nah. Takut jadi al-halat binasa. Ha ni nisbah pada sakit. Nah, nisbah pada sakit. Ni pun kalau nak kata dia panggil sakit lepasnya ada harap sembuh ni. Nah, sebab tu orang ni maknanya dia tak puasa tapi apabila sembuh bila ya kena qada lah. Kena qada kawan ni. Nah. Satu laginya wa man kana maridan au ala safarin. Ataupun orang duduk dalam musafir. Mana panggil orang musafir? Nah, musafir sini kalau dalam bahasa fiqh tu dia panggil musafir yang jauh lah. Nah, kalau dalam fiqh Syafi'i sebut kata tak kurang daripada 83 kilometer. Nah, kalau tak kecek dengan bahasa ni pun maknanya orang musafir. Kalau ni orang musafir siapa boleh kosa jamuk semaya itulah itulah. Nah, mana orang duduk dalam musafir. Dengan syarat laginya ulama kata musafir hak mubah. Musafir hak boleh musafir lah, bukan haram. Dan juga ulama sebut kata dengan syaratnya bahawa musafir itu dia panggil kesemua hari lah. Dia kata dah kesemua hari itu. Dalam mazhab Syafi'i ini dia kata kalau bahasa dia tu bangun pagi duk puasa kah dia duk mukim tu baru nak musafir, tak ada lagi tu. Tak ada, makna kata dia berpagi duk dalam tak ada musafir, duk bermukim. Lepas tu musafir tengah-tengah tu. Jadi tak boleh dalam mazhab Syafi'i. Walaupun ada pendapat lain kata jadi ada boleh sebab jadi buka juga. Nah. Tapi dalam mazhab Syafi'i ini dia tak boleh lagu tu. Nah. Makna kata ahdasa safaran asna an-nahar lam yajuz al-iftar, kata. Nah, karena dia tu sudah bermukim dalam keadaan menjadi orang puasa dah pagi-pagi tu. Nah, dia tak ada musafir. Mula-mula tu. Nah. Nah, itu maknanya orang musafir. Dah yang kedua. Yang tiganya dipanggil tak kuasa nak puasa. Tak kuasa nak puasa sini bukan hak mula-mula tadi, bukan sakit hak tadi, hak sakit hak si hari. Hak ni tak kuasa nak puasa sebabnya sebab tua. Hak ni hak ustaz kita sebut dah hak ni. Tua tak ada nak puasa semati dah. Nah. Ataupun dia panggil sakit hak tak ada harapan nak sia. Dalam bahasa mereka dia panggil maradun la yurja bur'uh. Sakit hak pesen tak ada harapan nak sia. Sakit ni tak sia dah. Pada ada kata kak tak sia lah dah. Ya, walaupun boleh jadi sia sekalipun tapi pada adanya tak sia. Tak ada harapan nak sia dah. Ya. Nah, dia nak supernya hak tua ni lah. Tua nak jadi muda gagah kelik tak lagi dah lah. Nampak tu? Jadi hak ni termasuk daripada orang yang tak kena puasa lah.
Tapi ini tak ada kena qadar lah. Nak qadar bila lagi tak ada harap nak sia. Qadar-qadar ni ada peluang sia. Nampak tu? Maka inilah dia panggil kau kena bayar fidyah tu. Tuhan kata wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Awi makan kepada orang miskin. Seorang miskin sehari. Boleh 2-3 cara. Nak tai dak awam 30 hari selalu 30 orang miskin. Apa juga? Ataupun nak tai di akhir. Bayar di akhir. Apa juga? Ataupun awak sehari-sehari. Sehari tak puasa, sehari pidiah. Sehari tak puasa, sehari pidiah. Boleh laka-laka tu. Tu cara. Dah. InsyaAllah ta'ala. Jadi ayat saat ni tu kalau Ibn Abbas ya tafsir kata orang tua lah. Orang tua sama ada tua jatuh semua perempuan. Hak tak kuasa nak puasa tu, we make kepada orang miskin. Sehari seorang miskin. Nah, sehari seorang miskin. Apa kilo ya? Sekilo kalau kira kilo ni, sekilo lebih juga dah. Cupok apa cupok? Cupok. Sekilo banyak ada cupok. Cupok. Nah, cupok sehari. Nah, setengah tu kata sekilo lebih. Nah. Lebih kuat tu nama tu itu dalam dalam fiqh dah. Walaupun ayat tu tu setengah tu setengah tu ulama tafsir kata maksud jugaknya di awal-awal Islam. Di awal-awal Islam hak tadi kata orang yang kuasa nak puasa. Hak ni awal-awal Islam. Mula-mula puasa. Kuasa nak puasa tapi dia tak mau puasa. Dia nak ambil pilih bayar pilih lalu boleh di awal-awal Islam. Hak ni nasihatlah. Sekarang ni kalau kuasa tak boleh kena puasa macam dah. Di awal-awal Islam ni mula-mula suruh puasa tu. Puasa boleh tapi mu tak mau puasa. Boleh mu nak pilih. Awal-awal Islam. Mula-mula puasa. Tapi sekarang ni tak boleh dia kuasa puasa, kena puasa. Jadi orang ni kata mu boleh nak tak puasa, mu bayar pilih. Tapi tu dia kata wa antasumu khairul lakum. Lebih baik. Lebih baik. Tu satu satu makna ayat ni. Satu makna hok tadi. Hok tadi kita kata wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'am miskin tu kena kepada puak tua ni. Puak tua hak taruh anak puasa ni. Itulah maksudnya fidyatun tu'am miskin. Fidyah beri makan kepada orang miskin. Nah. Itulah sebahagian daripada apa nama ni? Uzur-uzur yang dibolehkan seorang tu buka puasa insya-Allah taala. Pada pusing ini nanti kalau ada masa kita boleh tambah masalah-masalah lain lagi. InsyaAllah ta'ala dia ada kalau berkaitan dengan puasa ni di antaranya masalah sabit bulan Ramadan. Ya sakut pak juga tu. InsyaAllah ta'ala. Wallahu ta'ala alam sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kaum muslimat ada tambahan daripada Datuk Hamka. Pinong pusat ta'ang lai kap. Langkah ini Ustaz Soebun Nasri dai kui reng buk konti metong ter sin od Datuk ama pem term na rejit ayat Al-Quran na surah Baqarah bahwa mi iklum neng ti metong ter sin od nan ko khu konti puoy na krap puoy la ko puoy prapet ti wa mi kwam wang wa cha hai jak rok nan na ha khao samat ti cha mai ter sin od na krap tae lang jak ti khao hai lao theo tong chot นะฮะชดอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมมุสลิมเรานะครับสองเพิ่มเติมจะได้ตัวว่าคนที่เดินทางนะฮะเดินทางแต่เดินทางมีเป้าหมายมีการวางแผนก่อนรุ่งอรุณจะขึ้นเนี่ยหมายถึงว่าค่ำคืนนี้เรามีการวางแผนว่าพรุ่งนี้เช้าเราจะเดินทางไปกรุงเทพนะครับอันประเภทนี้เนี่ยนะฮะไม่ต้องถือศีลอดได้แต่ประเภทอยู่ที่บ้านนะฮะตอนเช้านี่ศีลถือศีลอดแล้วอยู่ๆก็คิดจะมุซาฟิร เป็นอันว่าอันเนี้ยต้องถือศีลอดครับคือมาคิดตอนที่พอถือศีลอดแล้วอยู่ๆ 9:00 น. ถึง 10:00 น. ว่าวันนี้เราจะมุซาฟิรเราจะไม่ถือศีลอดไม่ได้ครับต้องมีการวางแผนตั้งแต่ต้นว่าเราพรุ่งนี้เราจะเดินทางมุซาฟิรไปกรุงเทพเป็นต้นนะครับ2ครับ3บุคคลที่ป่วยนะฮะหรือคนที่ชราภาพนะครับแล้วก็ป่วยประเภทที่ไม่มีความหวังว่าจะหายนะฮะ
ขาจะต้องจ่ายฟิดียะห์นะฮะให้กับคนมิสกีนนะฮะนะวันหนึ่งเนี่ยก็คือ1ลิตรนะ1ลิตรทีนี้จะถามดาตุอีกนิดนึงว่าสมมุติว่าเดือนหนึ่งเนี่ยเราจ่ายฟิดียะห์ให้กับคนมิสกีนคนเดียวหมายถึงว่า30ลิตรเนี่ยให้กับคนเดียวกันไม่ทราบว่ากระทำได้หรือไม่หรือต้องแบ่งให้กับคนนี้ด้วยคนนี้ด้วยคนนี้ด้วยขอคำตอบหน่อยครับต้นเติมนิดหนึ่งบิสมิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลลอฮุมะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิมุฮัมมัดวะอะลาอาลิมุฮัมมัดbahagi itu cuma sekali lah boleh kena banyak orang. Pano 30 orang, 30 orang miskin kita buat sekali gua pula apa? Panggil 30 orang. Panggil 30 orang. Buat wadak kali gua. Jamu 30 orang. Boleh lah gitu. 30 orang miskin. Masya-Allah. Mana? Makin ni pun mana jadi dia panggil makna kata 30 orang dah lah. Lah gitu. Tu mana 30 orang. Lepas tu kalau besing soalnya-soalnya tu lagu mana? Kalau bergerak ni, bergerak wis cupok saya sikit sebab wis banyak lalu gitu deh. Kalau misalnya kita wis bergerak okey. Bergerak ni kita wis pada sore we pulah gelo, pulah gila. Pada kita wis cupok dia. Klik nak agak cupok ya ada keluarga lama kak. Itu tetek kata kalau bergerak tu kalau kita boleh wis sore tu wis banyak boleh kak. Mana tahu kita wis mencukupi keluarga. Mencukupi keluarga. Main. Lebih molek lagi. Boleh kalau krim begitu lagi 15 kilo bala cepat sore boleh jadi bermakna kata boleh buat nah sore-sore apa boleh tapi ustaz sebenarnya kalau tengok dalam pekah tu dia kata lebih baik kita we mencukupi keluarga keluarga ni orang sepatut 5 kilo nah hak datuk kecek ni nak ayat kata ni ni awal mana kata masuk puasa pak tu pakai we lalu dah 30 hari pindah kap ที่ เรา คุย อยู่ ตอน นี้ หมาย ถึง ว่า คน ที่ ชรา ภาพ ที่ มีโรค ประจำ ตัว ที่ มีโอกาส ที่ จะ หาย หมาย ถึง ว่า ดาตุ คุย ว่า เรา จ่าย ตั้ง แต่ 1 รอมฎอน เรา จ่าย 30 วัน เลย รวด ที เดียว นะ ฮะ เรียก คน นี้ 10 กิโล คน นี้ 10 กิโล คน นี้ 10 กิโล หมาย ถึง ว่า 10 วัน 10 วัน 10 วัน เท่า กับ 30 วัน ให้ กับ คน นี้ 1 กิโล 1 กิโลก็ได้ แต่ กลัวว่า นะฮะ 1 กิโลไม่เพียงพอ กับ ครอบครัว นะฮะ ของ เธอ นะฮะสิ่งดีที่สุดก็คือให้หลายกิโลที่นี่ที่เราคุยก็คือเป็นการจ่ายฟิดียะห์เริ่มต้นของรอมฎอนแต่ถ้าเราจะยก30วันไปจ่ายตอนสุดท้ายของรอมฎอนก็ได้ก็ทําได้ครับพอถึง30สุดท้ายรอมฎอนแล้วก็โอเคแจกข้าวสารนะจ่ายข้าวสารฟิดียะห์กับคนมิสกีนแล้วก็ทําได้ฉะนั้นเรามีการจ่ายฟิดียะห์2แบบก็คือเริ่มต้นของรอมฎอน30วันก็ได้หรือสิ้นสุดรอมฎอนนะฮะเราจ่าย30วันก็ได้หรือทีละวันนะฮะวันนี้เราจ่าย1ลิตรพรุ่งนี้1ลิตรพรุ่งนี้1ลิตรก็ได้นะฮะคืออิสลามให้โอกาสความสะดวกแล้วก็มันทำให้คนมิสกีนเนี่ยมีความสุขกับฟิดียะห์ของเรานะครับ สิ่งนี้เราก็ทำได้นะครับตามมาแห่ได้เพิ่มเติมเลยละตัวบิสมิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลลอฮุมะศ็อลลัลลอฮุมุฮัมมัดวะอะลาอาลิมุฮัมมัด jadiulama di antaranya apa nama Al-Syekhu Ibn Utsaimin rahimahullah taala ya taqfiyah we make pada orang miskin ni dua kafiyah nah yang pertamanya buat makan ni hok masak nah makan ni hok masak panggil orang miskin lagi mengikut bilangnya yang ia kena bayar bayar fidyah ini sebagaimana perbuatan Anas Ibn Malik yaf'aluhu radhiyallahu anhu lama kabur lama kabur Anas Ibn Malik waktu ia tua ia buat gini now masuk makin ni panggil orang miskin lagi kalau 30 lagi 30 lagi kita katakan apa tu satu cara kafiat yang keduanya beri makin ni gai rumah tebuk lah walaupun kita agak berahan ni lah lepas tu dia kata beri makin ni kepada orang miskin sore untuk masa 30 hari itu boleh ke tak? Nah, ayat kata faqad nassa kathirun min ahli al-ilmi ala jawazihi. Kebanyakan daripada ulamanya mengatakan boleh. Boleh. Harus. Nah, soal ini wa huwa madhhab asy-Syafi'iyyah wal Hanabilah. Wa jama'atun min al-Malikiyyah. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali dan juga satu jemaah daripada mazhab Maliki. Anda kata soalan tadi tu diboleh kita buat jugalah.
Nah, makna dua kafiat. Sama ada panggil orang miskin mari we makan hok masak. Kita wak jam lah mudah kata. Ataupun saing bahasa kita ni boleh ke berah. Nah, mengikut bilangnya hari yang kita tak boleh puasa hak ni. Nah, ataupun nak pergi pada seorang miskin pun tak apa. Tak apa. Paroklah dia, seorang miskin paroklah dia boleh 30 rata. Itu 30 syupa kita kata kalau. Wallahu taala alam. Alhamdulillah. Masyaallah, พี่น้องครับ Islam เนี่ย จะ บอก ว่า เป็น ศาสนา ที่ จะ ให้ ผู้ ที่ นับ ถือ Islam เนี่ย เรา มี ความ สบาย ใจ และ ก็ รู้ สึก ว่า กระทำ ที่ มี ช่อง ทาง ใน การ ยืด หยุ่น ให้ เรา กระทำ ยัง มี ความ สุข นะ ฮะ ดาตุ ได้ พูด กับ ว่า อุลามะ ได้ แบ่ง 2 วิธี ครับ วิธี ที่ 1 เรา เตรียม อาหาร ให้ กับ 30 คน มิสกีน แล้วจัดเลี้ยงอาหารนะฮะให้กินเลยเราทำแกงนะฮะเราทำอาหารนู่นนี่นั่นนะฮะให้อยู่ในกรอบของ 30 คนมิสกีนมากินที่บ้านเราก็ได้วิธีที่หนึ่งจัดเลี้ยงอาหารให้เข้าใจตามนี้นะครับอุลามะได้แบ่งไว้ 2 วิธีการวิธีที่หนึ่งจัดเลี้ยงอาหารนะให้ครบ 30 คนมิสกีนนะฮะกรณีที่ 2 ก็คือจ่ายฟิดยะห์ข้าวสารและดะตุอ์ว่านะครับ ถ้าเราจะจ่ายฟิดยะห์ 30 ลิตรต่อ 1 คนได้ครับ ได้ฉะนั้นแต่ถ้าเราต้องการให้คนนี้ได้ 5 ลิตรคนนี้ได้ 5 ลิตรก็กระทำได้เพื่อใช้ทุกคน 5 ลิตรยะลาฮ์วะละละ ยะจุปะเนี่ยมาคิดจุปะ ยะสกัตเต 4 จุปะ setengah mazhab dia kira 2 จุปะ Habis Syafiq ini secupak. Lepas secupak, kalau cari pasal Thai, apa? Cupak dia panggil apa? Lid dah cupak. ใช่หนึ่งลิตรที่เขาจะใช้ศัพท์นี่เขาคำว่าลิตรนะลิตรนะคือถ้าคนเราเนี่ยจะเข้าใจว่าหนึ่งคือว่าหนึ่งจุปะนี่เป็นภาษาลายูนะครับพี่น้องครับคือมันจะมีภาชนะชนิดหนึ่งนะครับเป็นเหมือนกับขันน้ำนะฮะซึ่งตอนเนี้ย เขาไม่นิยมใช้นะฮะเขาจะใช้คือศัพท์ที่เราทับศัพท์ก็คือ1ลิตรนะฮะฉะนั้น1ลิตรเท่ากับ1จุปะนะเป็นฟิดยะห์ที่เราไม่พอซอต่อ1วันนะฮะ1ลิตรต่อ1วัน1จุปะต่อ1วันนะฮะนั่นหมายถึงว่าถ้า 30 วันก็คือ30จุปะก็30ลิตรนะฮะเราจะให้กับคนหนึ่งคนมิสกินได้มาชาอัลลอฮ์หรือที่บางนี้นิสฟุซอกตัวกันนิสฟุซอกตัวดีดัวจุปะ ada mazhab lain kedua-dua jumpa. Mi sak pasal Arab ni fusak. Karena sok tu empat jumpa. Empat jumpa. Satu sok tu empat segate tu ya empat jumpa. Kalau ni fusak mana dua jumpa ah. Segate ni tak suruh ah 1 tang meh. Empat jumpa segate macam tu. Empat jumpa segate. Nah, okey, hai kau jangan nak kata bahawa 1 jumpa ก็ คือ 1 lit nah. Lepas tu แจกจ่าย ให้ กับ คน miskin nah. Datuk dia bawa kalau จะ ให้ 30 lit ต่อ 1 คน ก็ กระทำได้ นะครับฉะนั้นใช้ดุลพินิจของเราว่าคนมิสกินอันนี้สมควรที่เราจะให้ 30 ลิตรหรือว่า 10 ลิตรหรือว่า 5 ลิตรเราใช้ดุลพินิจของเราที่เราจะให้อันนี้คือฟิดยะห์ที่เราจะจ่ายกับคนที่ไม่สามารถนะฮะถือศีลอดได้แล้วโรคที่เป็นอยู่นี่กับคนชราคนนี้ไม่มีความคาดหวังหรือเรามองแล้วไม่มีโอกาสที่จะหายเราจะต้องจ่ายฟิดยะห์ครับแล้วดาตุเดี๋ยวอุสตะซอยบุนัสรีมีอะไรจะเพิ่มเติมครับเรามีเวลาอีกนิดหนึ่งครับ Bismillahirrahmanirrahim. Bila apabila dia tu bime-bime takut jadi apa? Ani ni sini kita jalan atas pendapat Syafi'i sikit dah. Mana dia kata kalau para orang nganung dia orang menyusu pada anak. Bime dia tu tu atas diri dia sendiri. Atau diri dia dan anak dia. Maka dia buka dan dia qada saja. Nah, dia buka, dia qada saja. Karena dia buka atas dasar darak diri dia, nah, atau darak diri dia dan anak dia, dua-dua. Maka kalau sakut dengan diri dia, atau darak diri dia dan anak dia, hanya dia qada saja. Adapun dia itu kalau dia buka atas dasar darak anak dia,
Bomo kata kun nai pelaut pai. Tapi luk tu nak pen antarai. Ne, sama ada anak le peruk tu tu nak di dorak mek sehat. Atau dia menyusu kepada anak. Bila dia poso kering susu. Anak nak di dorak. Maka dia buka tadasa dorak anak. Maka hak ni di dalam mazhab Syafi'i. Ne, maka dia kena buka, dia qada serta bayar fidyah. Ne, ni. Qada serta bayar fidyah. Ne. Dua-dua tu dah mazhab Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaih. Ne, mana dia bagi situ. Ne, dia bagi di apa? Di segi kata buka kerana diri dia sendiri atau diri dia dan anak dia. Waktu tu qada saja. Kalau buka kerana anak, ne, maka waktu tu qada serta bayar berah. Begitu juga orang yang buka kerana terbakar rumah jiran tepi tu. Ne, maka kalau dia tak buka puasa, dia nak tolong jiran dia tak boleh. Pasal tak ada orang yang nak tolong gitu. Ne, maka dia buka atas rasa nak tolong orang lemah, nak tolong rumah terbakar tepi dia, maka paksa kepada dia nak buka puasa. Maka dia buka kerana orang ini juga qada serta bayar berah. Ne, itu. Itu di mazhab Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaih dan juga mazhab Imam Ahmad rahmatullahi ta'ala alaih. Ni di jalan satu juga. Begitu je nampak dua di situ. Ni. Dan juga orang yang dibagi buka wajib dia buka puasa. Ni wajib buka puasa lah orang ni. Ni. Dan wajib buka puasa, wajib qada. Ni ialah ana orang yang mari he dan nifas. Walaupun ada 2 minit dah nak buka puasa, jadi sudah buat orang nak buat 2 minit, bang bedah beldi. Maka ni ne nak buka eh. Nak jam tak saya pula, nak jam buka 5 minit dah. Aku tak saya buka. Saya buka ke mana ni? Dia bedah dah ni. Maka nak buka dah. Ne, wajib kan ini wajib. Wajib buka dan wajib qada. Ne, ha tu. Habis itulah apabila orang tino mari tanya Aisyah radhiyallahu anha, dia kata, "Ma balul haid taqdi shaum wa la taqdi salah?" Apa tu Aisyah hanya dibeza orang mari ni? Apabila dia puasa buka puasa dia kena qada, dia tak semaya dia tak kena qada. Aisyah jawab mudah-mudah. Nah. Dia hok tulah jawab pe bagi umat Israel semua. Ialah dia kata, "Kunna nu'maru bi qada'i shaum wa la nu'maru bi qada'i salah." Kami zaman Nabi duk berlaku he ne, maka Nabi suruh kami qada puasa, puasa qada semaya tak ada kena ada qada lah. Ahariyatun anti munifu qawari kena itu ada apa mungkin daripada qawari, kena qawari itu dia kena qada habis puasa pun qada semaya pun kena qada sakit kepala gitu kena mulai itu jadi ha kungi ne itu jumlah bagi jumlah rakaat hari banyak ana ada tu orang yang kita kata tadi orang yang dibagi peluang oleh Islam, ada yang pesan rukhsah boleh buka, ada wajib kena buka sebab tadi ialah orang maihe dan ada orang nifas, maka mereka ini kena qada. Jadi qada tu penting lah. Dah bagi kita ni kalau ada lagi orang yang tak qada tak habis lagi, maka pria ya dah ni Syabal ni nah pria dah kena qada lah. Kerana Aisyah radhiyallahu anha sendiri pun kata kena kana yakunu alayya sawm min ramadan fala astati an aqdiya illa fi Syaban. Aku ni ada puasa qada. Nah, maka aku tak ada qada malaikat bila Syaban. Wa zalika limakani Rasulullah, kerana aku seorang isteri yang kena layak suami. Pas Nabi bila puasa Syaban ni bomo puasa banyak deh. Maka dia puasa dia. Nah, sebagai puasa qada ni semua tak ada kena minta izin untuk laki. Nah, hak kena minta izin laki ni puasa sunat je. Tapi kerana layak dia kepada suami dia. Nah, maka kita pun supaya ini nak tanya orang anak bini kita yang ada pihak ada lekat qada lagi nak qada dah. Nah, tidak gitu dah yang ada beragam. Yang nak beragam ni beragam dikata apabila masuk Ramadan baru dia tak qada, ha tu. Le mazhab Syafi'i kita dia qada serta bayar berah. Ha tu beragam lah. Nah. Setahun satu jumpa, sehari kalau dua hari qada, dua jumpa. Kalau tiga hari, tiga jumpa. Bakal aku dia dah dua jumpa. Ah dia dekat naik itu. Ada habis tu baik kita tu walaupun ada perselisihan ulama tapi baik kita tu cuci kan sebelum masuk Ramadan yang baru. BPG dia apa macam ni dia sakit tadi. Kalau sakit yang kalau dia puasa tu dorak diri dia. Dan kalau dia puasa tu juga buat menjadi ko lama hingga. Maka ya disuruh qada buka kan. Kalau dia buka tu maka dia sakitlah.
ada pengwe dia tu sakit mati tak ada nak qada. Tak ada kena ada qada. Tak ada kena ada bayar orang, kemudian bayar pula. Bayar kita nak mata dia nak begitu kan. Dia tak ada wajib dulu deh. Ani sini yang patut pergi. Kadang-kadang orang kita tu qada wui. Nah, ani dia bayar berahui, dia kata tepuk dia tak ada puasa. Pok dia tak ada wajib dulu dah. Muka tak ada wajib pok. Dia tak ada wajib puasa ke? Dia daripada orang yang tu hari rukhsah buka. Pemangkan nama Ridan, orang sakit. Maka dia sakit dia mati. Apa yang dia tak ada qada? Ada puasa, masuk boleh. Ha, kena bayar pula buat. Bayar ke mana muka? Hok kena bayar ni. Dia sakit jadi hingga. Karena pos nyakit dia harap ana hingga. Lepas tu berhingga dia tak puasa. Bapa dia mak dia ni boleh sebulan dua bulan mati. Tu. Nah, dia tu tu kena qada lah. Ya wali dia qada wei. Ah tu saya nak qada boleh juga lah mak dia kata kena minta izin tu. Saya baik yang bohong. Nih, tak boleh mereka lain ya. Mereka lain. Nih, boleh mati. Muka mati ni. Tak ada yang mati lagi. Okay. Nih, maka, ya tu sayang sekitar tu mati. Maka, anak dia tak ada 10 hari. Bagi-bagi sama dia dah ni lebih dari 2 hari. Lepas kita kata, tak apalah aku nak tolong puasa ikut ayah mulai 2 hari. Alam azhak tu boleh. Orang lain tu boleh. Alam azhak. Ahli keluarga. Alam azhak. Alam azhak. Sedeke. Hak sumuh tu. Man mata wa alai siam sama anhu waliyu. Dia mati wali-wali dia. Lah puasa. Tapi sayang nak tolong puasa ikut. Boleh lah dalam masa sini kita tu boleh, tapi syarat kena koyak kita tahu pada boleh. Kalau dia kodoh yang tak koyak, tak pakar. Nah, itu sebagai tambah. Maka supaya ini jadi jelas. Tidak, dia dibayar buah free. Nah, dia tak ada wajib, dia bayar apa. Ya, habis itu. Alhamdulillah. Jazakallah. Tapi nong ti satat Allah tukun kap. Pun term kap wa kun ti metang tersin ot na kap. Koku puing di tang kan. Leko. ผู้หญิงที่ให้นมบุตรนะครับว่าการตั้งครรภ์ถ้าตัวเองมองแล้วตั้งครรภ์ทำให้เกิดอันตรายต่อตัวเองกอดออย่างเดียวครับไม่ต้องจ่ายฟิดียะนะครับไม่ต้องจ่ายฟิดียะแต่ถ้าเธอมองว่าเกิดอันตรายต่อตนเองแล้วก็ลูกที่อยู่ในครรภ์ด้วยเธอต้องกอดอด้วยจ่ายฟิดียะด้วยนะฮะอีกกรณีหนึ่งให้นมบุตรถ้าเกิดอันตรายต่อตัวเองกอดออย่างเดียวไม่ต้องจ่ายฟิดียะแต่เกิดอันตรายต่อตัวเองแล้วก็ลูกด้วยฉะนั้นเธอนางต้องกอดอด้วยแล้วก็ใจฟิดียะด้วยนี่คืออิสลามให้ความสำคัญกับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์กับให้นมบุตรนะครับต่อไปครับเพื่อนบ้านในกรณีเกิดนะฮะไฟไหม้เพื่อนบ้านเราแต่เราจะช่วยไม่มีแรงเขาให้ละซินอดนะฮะเปิดปศเพื่อจะไปช่วยนะฮะในสภาพที่ไฟไหม้บ้านกับเพื่อนบ้านแต่เราจะต้องชดนะฮะต้องชดนะแล้วก็จ่ายฟิดียะห์ด้วยคือกรณีที่เราต้องการช่วยความเดือดร้อนจากคนอื่นไม่ใช่ที่ตัวเองถ้าที่ตัวเองเรากอดออย่างเดียวแต่ถ้าเกี่ยวข้องกับคนอื่นด้วยเรากอดอด้วยแล้วก็จ่ายฟิดียะห์ด้วยครับตรงเองด้วยครับแล้วตรงเองทุกๆขณะไม่สิกิแล้วว่าซะtakut tu kepada anak waktu orang kena fidya. Tapi kalau diring anak tak apalah tu. Kalau ada di yatik tu Rau duai dapat luk duai kodoh yang dia. Tapi kalau ada anak takut diri tak ada apa. Ada anak tu kalau kita kena bayar kamu. Kau cek mai wak kerani ti ikut siang tu tun eng yang dia. ไม่ได้เกี่ยวข้องกับลูกใช่เรากอดออย่างเดียวนะฮะแต่ถ้าเราด้วยลูกด้วยเรากอดอกอดออย่างเดียวเหมือนกันกอดออย่างเดียวเหมือนกันแต่ถ้าเกิดอันตรายต่อลูกอย่างเดียวนะฮะเรากอดอด้วยแล้วก็ฟิดียะห์ด้วยเข้าใจใหม่นะครับถ้าตัวเองกอดอและตัวเองกับลูกกอดอแต่ถ้าลูกอย่างเดียวกอดอด้วยฟิดียะห์ด้วยนะครับเหมือนกับไฟไหม้เพื่อนบ้านนะฮะเพื่อช่วยเพื่อนบ้านเรากอดอและก็ฟิดียะห์ด้วยนะครับไอ้สิ่งเหล่านี้เราจะให้เขาเข้าใจตรงกันนะฮะเรามีเวลาอีกสัก4นาทีลูกมีอะไรจะเพิ่มเติมนะฮะโทษนะดาโตะอีก4นาทีนะฮะดาโตะมีอะไรจะเพิ่มเติมนะครับเชิญครับบิสมิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลลอฮุมะศ็อลลีอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิมุฮัมมัดsedikit tambah berkenaan dengan Ramadan yang akan datang ni ya nak sabit bulan Ramadan ni. Nah, sebagaimana kita tahu, iaitu dengan dua sebab. Nak sahabat bulan Ramadhan ini dengan dua sebab. Itu yang sebab yang pertamanya dia panggil ru'yatu al-hilal.
Ha, tengok anak bulan. Nah. Ha, tengok anak bulan bila ni? Malam 30 daripada Syaban tu. Nah. Apabila ada orang nampak anak bulan, nah, dan disaksi di hadapan al-qadi oleh satu orang saksi yang ada, kata dia nampak anak bulan, maka sabitlah bulan bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan. Yang keduanya, apabila cukup sempurnanya Syaban tu 30 hari. Walaupun nak boleh tak nampak dah, maka we cukuplah Syaban 30 hari habislah Syaban. Bila cukup 30 hari Syaban masuklah Ramadan. Maka dua itulah, dua itulah orang panggil untuk nak jadi sabitnya ataupun masuknya boleh bulan Ramadan. Nah, Nabi SAW ada kata sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaikum fa akmilu iddat sya'ban 30 yawman. Itu hadis Bukhari, hadis Muslim. Mana puasa lah dengan sebab nampak anak bulan. Raya dengan sebab anak bulan juga. Nah, tapi apabila di panggil dilindung, umpama kata nak gelak tak nampak, maka sempurnalah bilangnya Syaban 30 hari. Ini jelas-jelas nyata ada. Dua cara tu lah kita dah buat, dua cara tu lah. Sama ada melalui nampak anak bulan atau melalui we cukup Syaban 30 hari. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillah, พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเหตุให้เราถือศีลอดรอมฎอนนะฮะแต่ตัวได้บอกว่าในแฟกอเนี่ยสุนัขบัญญัติได้บอกว่า2เหตุผลด้วยกันข้อที่1นะครับเห็นพระจันทร์รอมฎอนนะฮะหมายถึงว่าเห็นเย็นนี้พรุ่งนี้ถือศีลอดรอมฎอนครับกรณีที่2เรานับนะฮะจำนวนวันของเดือนชะบันครบ30วันเป็นอันว่าหลังจาก30วันชะบันก็คือ1รอมฎอนฉะนั้นถูกบังคับให้ถือศีลอดนะด้วยเหตุดังกล่าวนะครับเรามาติดตามว่าเราจะเห็นพระจันทร์นะฮะหรือเราจะนับครบ30วันสุดแล้วแต่ของกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยนะจะเป็นอย่างไรนะครับพี่น้องสถานทั้งหลายครับค่ำคืนนี้เราต้องขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้ดาโตะฮัมกามะอวีกับอุสตะซัยบุนนัสรีบินอุสมานได้มาพูดคุยกับพวกเราเรื่องของผู้ที่ไม่ต้องถือศีลอดมีคนประเภทใดบ้างเราฟังพร้อมๆกันนะฮะอัลฮัมดุลิลลาห์malam ini kita dapat dengar bersama orang yang tak kena puasa, yang tak wajib puasa, siapa dia. Dan siapa dia kena bayar fidyah ratik, kena qada ratik, kita sama-sama dengar. InsyaAllah kita bakal berkongsi ilmu masalah ibadat ni supaya kita dapat bayar bersama. Nah. Maka akhir kata malam ini kami bertiga, wallahualam, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.